dari Arman Maulana dan Dewi Gita nih bakal gelar konser bulan depan ya, Cesar? Oh, 3 hari lagi tepatnya ya. Jadi konser ini merayakan wedding anniversary mereka ya tanggal 11 Januari nanti. Yes. Gak janji. Pasangan penyanyi Arman Maulana dan Dewi Gita lagi sibuk mempersiapkan konser mereka yang bakal digelar 11 Februari mendatang. Konser ini jadi hadiah untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 tahun. Ini adalah hari pertama latihan bersama keseluruhan. Hari ini hari pertama. Konser ini adalah Satu Hati Satu Cinta, itu adalah konser saya dan Dewi merayakan pernikahannya yang ke-25. Udah pasti dibumbui dengan banyaknya rasa cinta, udah pasti. Tapi yang kedua adalah banyak konsep. Ternyata setelah dipikirkan dari Dewi dan saya itu ternyata banyak konsep juga yang bisa insya Allah bisa menghibur orang gitu. Akhirnya yaudah, yuk kita bikin sebuah konser. Dan insya Allah sih nanti 11 Januari konser ini bisa menghibur semua orang yang datang ke Ciputra Artpreneur dengan sebuah konsep yang asik. Arman dan Dewi punya alasan sendiri nih, kenapa konsernya diberi nama Satu Hati, Satu Cinta. Angka 25 buat kita bukan masalah bagus angkanya atau apa, tapi wah ternyata kita udah 25 tahun ya, udah seperempat abad gitu, udah silver. Menarik juga kalau kita mensyukurinya selain kita berdoa dan sebagainya beribadah. Asik juga kalau kita udah dikasih talent sama Allah Subhanahu wa taala. Dewi dan Arman udah dikasih talent yang sangat bagus, sangat hebat sama Allah. Kenapa tidak bikin konser yang memperlihatkan talent itu gitu. Itu aja sih. Jadi ini konsepnya ruang kehidupannya atau hatinya Arman Maulana. Di ruang-ruang hidupnya dia ada Gigi, ada saya, ada keluarga, sahabat. Nah itu nanti diramu jadi satu benang merah yang luar biasa indah lah gitu.